Oke, halo buat semuanya, jumpa lagi bareng gua. Nah, di video kali ini mungkin menjadi video terakhir di saat kita memainkan game ini, Bosku ya. Karena kurekamannya tanggal 18 di jam 18 dalam in game ini. Yang berarti nanti di tanggal 19 besok ini harusnya udah tutup CBT dan kita tinggal tunggu aja waktu globalnya, Bosku, game ini ya. Sejauh ini aku cukup excited dengan game ini, cukup semangat dan nggak sabar nungguin game ini rilis ya. Dan ya semoga ada kontraknya juga biar bisa main lebih semangat ya kan. Nah, di video kali ini aku bakalan coba explore semua map yang terbuka di level aku. Kayaknya level 50 nggak bisa ya, karena sekarang karakter aku tuh level 48 cuy. Dan kita bakalan coba menghabis-habiskan semua mata uang yang ada di dalam game ini. Mungkin ya, mungkin. Nah, kira-kira gimana? Langsung aja, let's go. Oke, di sini aku udah sampai di armor GG nih dan nggak kelar ya. Nggak kelar ya misi yang mana tuh? Yang ini kok nggak salah. Yang mana tuh yang kalau misalkan kita login tuh? Ini aku nggak bisa kukerjain ya. Ini nggak bisa, Cuk. Nggak bisa kukerjain karena ya nggak ada waktu juga kan, karena masih CBT juga, sayang. Kalau terlalu difokusin tuh sayang. Nah, ini yang ini. Aku nggak bisa sampai kelar. Nggak bisa sampai dapat mobil, Cuk. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan coba beli mobilnya di shop ya. Di shop kan ada tuh, kita bakalan coba beli karena ini ada 3900. Kalau nggak salah, kalau mobil itu berapa ya? Ini yang ini ya, kayaknya yang ini ganteng sih. Yang ini apa yang ini? Ini kurang sih, kayak gak terlalu apa gitu. Beli ini aja kali ya, kita beli ini. Let's go! Wow, kita lihat anjay, wish ganteng anjing, ganteng cuk, ganteng show off. Anjay, cakep cuy. Gila. Ngeri sih, ngeri sih. Confirm. Anjay. Coba kita print. Ya udah ya. Nih, anjay. Gede cuy. Gede cuy. Coba kita review ya. Anjay, ganteng cuy. Gokil. Wih, gila. Gila mobilnya, bro. Anjir, ganteng cuy, kayak Tamiya cuy. Gokil ah. Shidi. Ganteng sumpah. Ini kita nanti bakalan keliling map pakai mobil ini, Bosku ya. Let's go lah, kita langsung mulai dari map Sundale Heaven. Habis itu lanjut ke Howling Gobi dan terakhir itu di map Snowling Peak kalau nggak salah ya. Dragon Snow Peak dan Eden Gate. Kalau nggak salah kayak gitu. Yaudah, kita langsung aja ke Sundale Heaven dulu ya. Ini aku mungkin bakalan no komentari, Bosku ya, biar kalian lebih menikmati keadaan map yang ada di dalam game ini dengan grafik yang, kita lihat grafiknya apa nih, grafiknya yang high, atau aku coba bikin ultra high ya. Ultra high. Oke, ini display biar aja kayak gini ya. Kita bakalan coba gas ya. Bisa nggak nih, kuat nggak nih PC ku ya? Harusnya kuat lah, masa enggak ya kan. Oke, yaudah kalau gitu aku bakalan coba diam aja dan kalian selamat menikmati grafik yang ada di dalam game ini, Bosku ya. Thank you.
lah cuy. Mungkin sekira sampai di sini terlebih dahulu, dan mungkin buat yang nanya fitur di foto ada apa aja, kira-kira fitur yang ada di foto ini nih, kita lihatin ya. Halo, gitu. Ini lagi provoket. Tak boleh. Greet. Shake hand. Shake head. Ini upload. Surrender. Angry. Go. Aduh, kelakuan ente kadang-kadang. Inang dance ya. Ini bakalan jalan terus kayaknya nih, kalau kita biarin. Emotnya bosku ya, jalan terus emotnya. Anjay. Lanjut yang selanjutnya ini ya. Anjay. Ini jalan terus ya, sistemnya looping emotnya. Terus ada satu lagi nih, tapi nggak bisa. Ini kayaknya yang goyang-goyang yang di ini ya, yang di Tiki Toko dulu itu cuy. Dan ada multiple juga, lope-lope, kiss hand, come to me, spin refuse, dan hit shoulder, yang artinya bakalan ada emot untuk kohek bosku. Jadi kira-kira kayak gitu bosku ya. Oke lah, mungkin sekira sampai di sini terlebih dahulu. Gimana menurut kalian tentang game Mars Revival ini? Ini merupakan video akhir dari penutup CBT pada konten gua kali ini bosku ya. Thank you banget yang udah nonton, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.